Hai guys, kali ini gue bakal kasih tahu kalian tentang Landmark Cilegon. Tepatnya di Jalan Sultan Agung Tirtayasa, Ramanuju, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon, Banten. Letaknya tepat banget di tengah pusat Kota Cilegon dan merupakan salah satu ikon yang mencerminkan Kota Cilegon. Dikutip dari kotacilegon.com, sebelum didirikan, terlebih dahulu diadakan ajang desain landmark yang mencerminkan Kota Cilegon. Desain landmark Kota Cilegon merupakan hasil karya cipta Wiraniaga Sejahtera sebagai juara kedua desain landmark Kota Cilegon yang pada waktu itu diadakan sayembara oleh pemerintah Kota Cilegon. Filosofi landmark Kota Cilegon ini berbentuk dasar monumen lingkaran yang berbentuk roda atau putaran mesin. Bentuk roda lingkaran merupakan simbol kota industri. Jembatan di tengah monumen merupakan gambaran bias cahaya dari lampu mercusuar, gambaran mengenai pembangunan dilaksanakan ke seluruh pelosok. Dan puncak monumen atau mahkota di Landmark Cilegon ini membentuk mercusuar dengan atap kubah, bentuk ini sebagai kota, pelabuhan, atau bentuk kubah membantu memberikan nuansa islami tentunya. Tiang monumen merupakan bentuk batang pohon yang terdiri dari rangkaian baja IWF atau simbol dari kota baja tentunya. Dasar tiang monumen ditopang oleh 8 tiang, ini merupakan simbol 8 kecamatan yang ada di Kota Cilegon. Gunung yang berada di bawah tiang merupakan siluet Gunung Krakatau, di mana dari pusat gunung ini mengalir air menuju kolam. Gambaran dari potensi yang dimiliki adalah kesejahteraan masyarakat, khususnya warga masyarakat Kota Cilegon. Dan pembangunan landmark diselenggarakan dari tahun 2015 yang beralokasi di Simpang 3 Kota Cilegon. Jadi kalau kalian datang ke Cilegon, jangan lupa mampir dan nikmati pemandangan yang sangat indah dari landmark Kota Cilegon. Tepat banget di tengah-tengah pusat Kota Cilegon. Jadi kalau kalian mampir ke sana, banyak banget akses yang bisa kalian raih. Ada mau menuju kemana semuanya, karena bener banget tepat di Kota Cilegon, tengah-tengah. Jangan lupa nikmatin, lestarikan dan jaga selalu landmark Kota Cilegon dan seisinya. Nikmatin saja, jangan sampai merusak. Oke, terima kasih.